Pejuang. Ha, hari ni tambah lagi dua. Di Tioman dan juga Padang Serai. Pejuang hilang deposit. Itu pun ada lagi nak bersuara. Cukuplah Tun Mahathir. Kan? Duit dia banyak-banyak tu pergilah belanja. Sebelum dia pergi bercuti. Pergi bercuti, pergi berehat, tenangkan otak, jaga cucu, kan? Kalau nak berfikir, nak otak berjalan lagi, kan? Tak payah fikir pasal negara. Fikir macam mana dia nak jaga cucu dia, macam mana nak meningkatkan apa ni kefahaman cucu-cucunya dalam Islam, kan? Yang ni patut dia fokus. Kan? Kalau dah cucu pun tak boleh nak beza yang mana halal, yang mana haram, kan? Ah. Kan berat tu. Kan? Anak-anak dia pun tak boleh nak beza yang mana perniagaan yang halal, mana perniagaan yang haram. Semua dia pukul rata sama saja. Bukankah lebih baik di hujung-hujung hayat dia ni, dia tumpukan perhatian, betulkan benda-benda ni. Kan? Negara ni biar Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Zahid fikirkan macam mana nak mengatasi masalah-masalah yang kita bakal hadapi. Okey, ada lagi? Okey tu, apa ni pasal dana tu, dana politik. Dana politik. PN kata dia takkan sekali-sekala akan dedahkan nama yang bagi dana tu kepada umum. Tak ada masalah. Dia dapat dana politik ni tak salah. Dan tidak ada undang-undang di Malaysia ini yang mengatakan perlu didedahkan dana politik. NKRA Rasuah tahun 2012, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah pernah mencadangkan supaya diwujudkan undang-undang setiap dana politik yang diterima oleh ahli politik atau parti politik mesti diisytihar. Tapi masa itu hanya Dato' Sri Najib dengan timbalan dia yang bersetuju. Yang lain tak setuju. Jadi tidak ada undang-undang. Jadi dia tak payah pun nak isytihar. Tapi kita heran kenapa bila Dato' Zahid, Dato' Najib terima dana daripada Pak Arab, terima dana daripada kerajaan Kementerian Kewangan Saudi, dia orang bising. Kenapa? Kenapa double standard? Tetapi kalau disiasat 600 bilion ini dia dapati seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa ada pelanggaran prosedur dalam perbelanjaan 600 bilion itu, maka jawablah di mahkamah nanti. Memanglah terima dana tu tak salah. Tak ada undang-undang yang mengatakan bahawa terima dana politik tu salah. Tak salah. Kau nak ambil duit Yahudi pun tak apa. Tak salah. Tapi kalau kau ambil duit, dapat kickback daripada meluruskan direct nego project, bersiap sedia lah. Okey. Apa ni PN kata terlalu cepat untuk apa ni kerajaan baru ni apa ni mengambil tindakan mengenai kes 600 bilion tu. Jadi dia kata ibarat macam politik dendam tentang kita amalkan. Dia bukan soal politik dendam. Soal dia masa pilihan raya yang baru ni kita tengok mereka pakai duit luar biasa. Sedangkan dia parti baru, sedangkan dia memerintah 17 bulan. UMNO perintah 61 tahun pun tak ada duit banyak macam ni. Luar biasa banyak dia. Jadi kita nak pastikan bahawa dari mana datang duit mereka ni. Gila babi banyak ni. Babi pun tak gila macam ni. Dari mana datang duit ni? Manalah tahu Muhyiddin ada cita duit tu ataupun dia boleh turunkan duit ke langit. Kita siasat lah. Kalau tak salah, apa nak takut kena siasat? Hamzah kata RM50,000 dia bagi. RM50,000 poster dia pun tak cukup. Tak payahlah nak kencing. Tak payah nak kencing. Saya pergi kat dekat apa ni, Larut tu. Kita tahulah. Tak payahlah nak temberang. Okey? Okey tu. Ada lagi? Ini soalan ni penuntut ya. Okey. Dia kata kita nak menghadapi besok lagi 6 bulan mungkin ada PRN tu. Boleh tak minta kerajaan fikir semula tu pasal pengundi 18 tahun tu supaya akhlak mereka tak rosak, supaya negara sistem demokrasi tu sendiri tak rosak tu.
Saya rasa kalau untuk 5 tahun akan datang, kita ada masa untuk terapkan pendidikan. Okay. Kan? Pendidikan supaya anak-anak muda kita ni dari di bangku sekolah lagi diajar supaya membenci rasuah. Betul. Kan? Supaya membenci duit judi ni. Ha. Memang kita kena ajar benda ni. Kalau tidak nanti, yelah, cuba bayangkan. Mak bapak bagi duit kat sekolah, paling banyak pun RM10 je satu hari. Tapi tiba-tiba masa pemilihan raya ni, mereka ni tiba-tiba dapat 300 setengah. Ada setengah-setengah tu dapat sampai 500. Macam mana dia tak undi pakatan, perikatan apa ni, perjudian nasional? Kan? Macam mana dia tak undi PAS? Tiba-tiba dapat duit yang luar biasa banyaknya ni. First time dapat BRIM. Bukan main gembira lagi. Tetapi kita bagi BRIM tu 2 tahun kita bagi. Sebelum pilihan raya 2013, kita dah bagi 2012, kita bagi 2013, kita bagi. Dan ini kita bagi bukan kepada penyokong yang undi BN. Tak ada pun kita suruh, oh wallahi saya undi BN. Tak ada. Kita bagi pada semua. Tak kira Melayu, India, Cina, penyokong UMNO, penyokong apa pun, tak ada parti apa semua. Semua dapat. Dan yang paling banyak dapat ialah orang Selangor. Dan orang Selangor pada ketika itu mengundi pembangkang. Dia tak undi kerajaan BN pada ketika itu. Tapi kita tetap bagi. Kita tak pilih kasih. Itu tanggungjawab kerajaan kepada rakyat dia. Tapi politik wang ni, beli undi ni, kita kena hentikan. Tak ada pilihan. Kita akan fikirkan macam mana cara nak mengekang politik wang ni. Teruk, rosak anak bangsa kita. Rasuah yang berleluasa dibuat oleh perjudian nasional ini berskala besar. Merasuah pengundi berskala besar. Berjuta orang mendapat kesan getah perbuatan terkutuk ni. Kita kena hentikan daripada perjudian nasional dengan PAS ni membeli undi anak bangsa kita ni. Cukuplah. Okey. Ada yang mencadangkan agar PRKM ni dibuat semula. Ya, mungkin kita kena buat pendidikan civik ni dipertingkatkan. Kita boleh ajar pendidikan politik awal di sekolah-sekolah supaya dia orang faham kenapa kena turun pilihan raya. Itu tanggungjawab kita. Jangan turun pilihan raya kerana nakkan duit daripada perjudian nasional ni. Ini kita kena ajar anak bangsa kita. Kalau perlu diterapkan dalam PLKN ke, mungkin kita boleh buat. Atau perlu dihidupkan balik Jabatan Hal Ehwal Khas dulu, memimpin pendapat rakyat. Untuk brainstorm anak-anak muda kita. Atau perlu masuk pergi ke sekolah-sekolah setiap minggu. Untuk bagi motivasi pada anak-anak kita supaya membenci rasuah, budaya gejala rasuah ni. Kita kena buat. Ramai orang tanya tu pasal gabungan. Lagi satu, kita kena ajar juga anak-anak muda ni, jangan mudah sangat termakan fitnah. Bila dapat sesuatu maklumat, tabayun dulu. Jangan kerana orang yang menghantar fitnah kat kita tu ada hulur sikit, kita pun mula gelap mata. Kita pun meriakan, penyamun. Jangan. Okey. Tu nak tanya tu. Adakah seseorang pemimpin macam menteri atau perdana menteri ni tertakluk kepada protokol yang perlu diikut? Diikutlah maksudnya. Sebab kita tengok masa Muhyiddin memerintah dulu tu, nak apa ni, wartawan nak interview pun tak ada, asyik keluar apa kenyataan media je kan. Press release je. Tapi bila kempen macam ni, dia punya cara, dia punya cakap tu macam dah tak ada protokol ex-Perdana Menteri tu. Yalah, orang dah tak ada kuasa kan. Macam tu apa yang dia.
biarlah dia. Biarlah dia. Dia nak buat style silat ke apa, nak berjoget macam peja ke apa, dia buat lah. Dia dah bukan Perdana Menteri, kita pun tak peduli dia nak buat macam mana. Cuma dia kena bertanggungjawab di atas apa yang keluar daripada mulut dia. Cuma kalau selepas ini dia didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 kerana menghasut rakyat supaya membenci institusi diraja, jangan salahkan institusi diraja. Kena ingat ni, engkau yang mulakan. Kau fitnah institusi diraja, kau kata ahli tiang gola, kau kata referee tambah apa ni masa lah. Padahal tidak berlaku benda tu. Memang kamu tak menang pilihan raya. Tidak ada seorang pun menang pilihan raya. Tidak ada satu parti pun menang pilihan raya. Maka untuk kamu membentuk kerajaan, ianya perlu dengan mewujudkan kerajaan gabungan, kerajaan campuran. Dan kerajaan campuran tidak boleh menggunakan SD macam sebelum ada Akta Lompat Parti. Ianya mesti dilakukan secara en bloc oleh ketua parti. Ini jelas. Okey. Kita satu lagi soalan tu kepada kawan kita yang call tadi tu. Dia tanya pemilihan UMNO dah dekat tu. So dia tanya adakah Datuk akan ke kerusi ketua pemuda UMNO? Untuk tanding besok tu ketua pemuda UMNO. Setakat ni saya tak boleh bertanding apa pun. Setakat ni saya belum boleh bertanding kursi apa pun. Tapi mungkinlah saya akan merayu supaya keahlian lama saya itu dikembalikan. Kalau keahlian lama saya dikembalikan, saya kembali menjadi ahli majlis kerja tertinggi UMNO dan saya boleh bertanding. Boleh bertanding di peringkat bahagian, boleh bertanding di peringkat pusat. Nak bertanding apa pun boleh. Tapi sudah pastilah saya akan tanya dulu dengan Presiden. Kalau Presiden kata okey, boleh bertanding, bertanding apa pun kita ikut je lah. Kita ikut perintah Presiden. Ini diorang keliru sikit tu. Bila dah bergabung ni PH dengan BN tu kan, mungkin ada sumber-sumber ataupun maklumat isu politik. Dia ada dua lah tu. Mungkin daripada PS macam ni, daripada BN macam ni. Ada tak? Dia akan jalankan centralizekan benda yang sama PH dengan BN ya. Dengan BN Mungkin ada orang nak dengar UMNO online, ada orang nak dengar PH online, PH ke kan. Sumber-sumber tu nak dapat benda yang betul macam mana tu, nak kolaborasi kan. Dia saya rasa ketua perangan UMNO dengan ketua perangan parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan kena kerap membuat mesyuarat dan kerap mengadakan kerjasama. Patutnya selepas ini kalau mereka nak turun, mereka kena turun seluruh pusat negeri berjumpa dengan ketua-ketua perangan UMNO bahagian. Kalau boleh sekalikan jumpa sekali dengan ketua-ketua perangan PKR bahagian ataupun ketua perangan Amanah bahagian, ketua perangan DAP di peringkat bahagian. Kita kena buat penjelasan. Di peringkat UMNO sepatutnya ketua perangan dah pergi ke setiap negeri ni memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kenapa kita kena pilih bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini kena jelas dulu. Bila orang semua dah faham, ahli UMNO, kaum UMNO dah faham, kita kena bersama dengan Pakatan Harapan demi survival parti kita, demi masa depan yang lebih cerah, potensi untuk menang lebih banyak kerusi. Maka kemudian second stage kita pergi bersama dengan parti-parti komponen Pakatan Harapan sekali. Jadi kita tak boleh macam dulu. Dulu dekat pilihan raya baru kita beri penjelasan. Tak boleh. Dia kena berjalan seiring. Bukan hanya ceramah secara bersemuka, tetapi pendekatan dengan media sosial, dengan TikTok kita, dengan Facebook kita, dengan kita punya Twitter, dengan kita punya Instagram. Kita
kita punya Telegram channel, semua kena aktif mulai sekarang. Kita kena kembali menguasai. Apatah lagi sekarang kita dah berada dalam kerajaan, kita kena pastikan media-media ni, kita kena gunakan sehabis baik bagi memberikan penjelasan kepada rakyat. Terutamanya dah berpuluh tahun, orang Melayu dengan cara orang Melayunya, orang bukan Melayu dengan cara bukan Melayunya. Ini masa yang terbaik untuk hentikan rasisme. Ini masanya terbaik masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk betul-betul bersatu hati dalam kerajaan perpaduannya. Ini perlu diterangkan hingga ke akar umbi. Okey? Betul. Ada lagi? Tak ada. Saya ada. Tak ada. Pengurusi SPR mengatakan 450 juta diperlukan untuk membuat pilihan negeri. Oh, dah naik dah. Itu hari 300 juta. Dia baru keluar bernama tadi. 450 juta. Naik lagi 150 juta. Itu antara apa komen tentang? Kita dah komen lama dah. Patutnya dibuat serentak. Tapi diorang tak nak buat serentak. Jadi bayar je lah. Kan? Apa lagi kita boleh buat? Cuma yang kita sedih ni, dulu alasan tak nak buat pilihan raya ni kerana negara berhadapan dengan banjir. Tapi bila dah menang beberapa buah negeri, contohnya Kelantan, Terengganu, Kedah apa semua sekali, mereka menang besar, dia nak pula buat pilihan raya negeri sekarang. Tak pula tunggu banjir ni, sekarang tengah banjir ni. Kalau dekat apa ni, Bentong, Lipis. Sebelah Pulau Pinang pun ada. Sebelah Teluk Intan pun sekarang ni tengah banjir. Tak ada pula. Tak ada pula dia tunda selepas banjir selesai. Jadi nampaklah dia orang ni memang double standard lah. Dia membangkang itu hari kerana mereka tak yakin mereka boleh menang. Tapi bila kita insist untuk buat juga, mereka gunakan sehabis baik duit yang mereka ada untuk beli undi pula. Sekarang mereka dah tahu duit boleh mengubah minda pengundi kita. Duit boleh mengubah anak bangsa kita kepada menyokong mereka. Jadi dia confident. Confident level dia tinggi. Kita pun kena buat kerja kita. Kita pastikan anak bangsa kita tidak dirosakkan dengan duit. Kita kena pastikan anak bangsa kita mengundi berdasarkan keyakinan mereka. Parti yang boleh memerintah negara ini dengan baik, bukan parti yang boleh ulur lebih. Ini kita kena ajar pengundi-pengundi baru. Okey, saya minta tolong sahabat-sahabat tolong share live kita pada malam ni supaya ianya dapat memberikan kefahaman kepada lebih ramai sahabat-sahabat yang tidak dapat menonton live kita. Bagi sesiapa yang ada grup WhatsApp, minta tolong add nombor ni 013-838-7038. Add saya dalam grup WhatsApp tuan-tuan. InsyaAllah segala maklumat-maklumat terkini saya akan blast, saya akan blast kepada tuan-tuan di grup WhatsApp tuan-tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.